Bentar ya, dia mental. Dia jatuh. Bendanya kecil sekali ya teman-teman ya. Teman-teman lihat. Oke, saya ada dua, kebetulan memang ini jodohnya sepasang. Kita coba ya. Teman-teman perhatikan ya. Ini akan tembus menyatu warnanya dengan ini. Dia akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kita coba yang agak besaran deh. Ini terlalu kecil. Kita coba yang ini ya, teman-teman ya. Sorry, ini agak besar ibaratnya gini. Yang ini kita letakkan dulu di wadahnya, cupunya, oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita masukkan ke dalam minyak jafaran merah ya. Sudah masuk. Ya, kita bawa tempat terang ya. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Sorry, nggak kelihatan. Ini agak susah saya tunjukin ya. Saya coba fokusin sebentar, saya takut jatuh. Ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini seperti bayangan, tembus. Sebentar. Nah, saya putar ke arah mustikanya sebentar biar gampang dilihatnya. Nah, mungkin begini kelihatan. Ini yang saya maksud tembus. Susah sekali ya, sebentar ya, saya cari fokusnya dulu. Memang benda-benda ini susah buat difokusin. Ini kalau dilihat langsung, ini ada seperti hanya garis berwarna merah. Memang ini gak mudah, saya mau tunjukin ya. Dia akan seperti itu, teman-teman. Coba ya. Memang ini benda berenergi seperti ini ya teman-teman ya. Susah kalau lagi timingnya dapat ya dapat. Ini saya sudah sejauh mungkin aja dia masih nggak mau fokus. Saya deketin tambah nggak mau fokus. Saya painin autofocusnya pun tetap nggak bisa. Coba ya ini autofocusnya nyalain. Tetap nggak bisa. Nah, oke. Okay. Nah teman-teman lihat itu seperti bayangan. Dia hanya bulat-bulat bentuknya tapi jadi seperti kaca teman-teman. Ya mungkin kelihatan ya. Nanti saya ada kasih slide lagi yang lebih jelasnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Maaf saya benar-benar nggak bisa tunjukin. Nanti saya akan lampirkan fotonya mungkin nanti. Oke, gitu aja nanti kita lanjut. Ya seperti itu yang maksud saya, dia bening, dia menyatu warnanya seperti kaca. Nah mustika lipan yang asli ya seperti ini teman-teman, dia bening seperti kaca kalau dimasukin minyak jafaran merah, dia tembus. Nah, teman-teman lihat seperti itu. Akhirnya saya dapat spotnya. Ini terus terang susah buat dapetin spotnya ya, yang bulat-bulat ya seperti itu ya. Ini menandakan ini lipan ini adalah asli, soalnya banyak di luaran ya yang palsu. Saya lihat selama banyak permintaannya pasti ada palsunya. Nah ini hanya berlaku untuk lipan kuning ya, sekali lagi ya, kalau lipan merah saya pernah tes tidak seperti ini. Itu loh, lipan hitam juga tidak seperti ini.
Jadi dia tembus seperti kaca. Nah, kelihatan jelas kan? Itu yang saya maksud tembus. Dia seperti bening, padahal aslinya ya tidak seperti itu. Oke. Semoga cukup jelas ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sebelum dicelup seperti apa? Ini bentuknya sama keduanya. Karena ini memang jodohnya pasangnya. Pasangannya maksud saya. Asli seperti ini. Jadi kalau yang asli seperti ini. Ini berlaku untuk lipan berwarna seperti ini ya. Kuning orange lah kalau dibilangnya. Ini lah mustika lipan yang asli dan biasa ukurannya kecil. Ya. Paling besar ya seperti yang ini. Lipan yang asli paling besar ya seperti ini. Ya, ini yang paling besar ya ukurannya segini. Ini warna orange, dia kalau yang ini kelebihannya bisa berubah warna. Gitu loh. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi untuk kedepannya teman-teman bisa tahu mana yang asli, mana yang tidak. Gitu loh. Tapi ini hanya berlaku untuk lipan berwarna kuning orange. Warna merah saya pernah tes, dia tidak seperti ini. Gitu loh. Warna hitam juga dia tidak seperti tembus. Jadi hanya berlaku untuk lipan berwarna kuning orange. Kuning lah ya dibilangnya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di edukasi video mustika yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga semua makhluk berbahagia.